Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mam Strabis. Ketemu kembali dengan saya, Nelly Melyani, dalam acara Mam Chef. Acara Mam Chef adalah acara memasak buat mama-mama muda yang di rumah yang ingin membawa menu restorannya ke rumah buat dimasak buat keluarga. Oke? Kali ini kita kedatangan tamu seorang mama muda yang akan membagi sedikit resepnya buat kita. Buat kita coba nanti di rumah ya. Oke, kita panggil. Silakan, Mam. Iya. Oke, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Hari ini kita mau masak apa nih, Mam? Kita mau masak aglio olio. Oke. Makanan dari mana itu, Mam? Mulanya dari Italia. Oh, dari Italia ceritanya ya. Iya. Aglio olio ini artinya bawang. Oh, gitu. Ya. Itu enggak, Mam. Bahannya mudah didapat apa susah gitu? Mudah banget. Mudah ya, ada di rumah gitu ya. Bawang pasti ada di rumah biasanya. Iya, ada. Minyak? Ada. Bahan dasarnya itu doang. Oh, gitu. Garam. Jadi enggak usah yang susah-susah gitu ya, ribet-ribet ya gitu. Di sini ya. Oke, siap. Oke, Mam, boleh di itu, Mam, di ingredientnya apa bahan-bahan yang kita butuhkan buat masak tadi? Aglio olio. Aglio olio. Oke. Oke. Baca, Mam. Ini bahannya minyak. Tapi kan kita mau masak yang sehat ya. Okay. Jadi minyaknya pakai olive oil. Oke, okay, olive oil. Terus ini bawang putih. Bawang putih yang udah dicincang. Oke. Okay. Ini garam. Ya. Yeah. Terus ini apa namanya, jamur. Penyedap jamur. Pakai black pepper. Oke. Okay. Sama ini cabai. Bubuk kali ya, karena kan itu dasarnya memang pedas. Iya, iya. Jadi kalau tingkat kepedasannya gimana itunya dia? Selera. Selera ya. Terus ini juga apa namanya, cabai rawit sama cabai merahnya untuk selain buat topping, buat hiasan, dia juga buat nambah pedas aslinya tuh. Oke, iya. Jadi ya wanginya. Gitu. Kemudian bahan pokoknya ya pasti ya. Pokoknya karena kita masuk spaghetti, Mam ya. Jadi harus spaghetti ya. Ini ya, udah direbus ya. Apa namanya? Bisa jelasin sama cara merebusnya biar persis kayak di restoran gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk aglio olio ini, merebusnya jangan terlalu lama. Rasanya dia cukup 8 menit. Oh gitu. Jadi supaya masih agak kaku-kaku gitu, yang kenyal gitu ya. Oke. Jadi di sebelum lagi direbus, sedikitkan air. Nanti kalau sudah mendidih, masukkan minyak ini, Mam ya? Iya. Oke. Okay. Sama garam sama sendok, lalu dimasukkan. Oke. Okay. 8 menit itulah dimasaknya ya. Yang dimasukkan baru 8 menit itu dari situ. Sambil diaduk ya. Ya, disiapkan. Simpan dulu baru kita oke. Okay. Ya. Ya, ya. Saya terusin yang tadi ya. Oke, okay, Mam, enggak apa lagi, Mam. Yang ini nih sebetulnya bonus. Bonus. Jadi kalau mau lebih enak ditambahin dengan keju parmesan. Oh, keju. Oke. Okay. Jadi kalau enggak ada ya boleh. Oke, pokoknya keju. Beda ya. Oh gitu, oke. Okay. Kemudian topping, ini topping saya hari ini mau pakai tuna. Oke, okay, bisa ikan yang lain, Mam? Bisa pakai. Misalnya di kulkas ada ikan salmon. Bisa enak ya. Terus nanti bisa pakai ikan. Oke. Okay. Bisa juga ganti jadi ayam yang gak punya seafood kan bisa. Bisa ya, sesuai selera ya. Gitu. Oke. Okay. Cuman kalau pakai ikan-ikan kayak udang, kayak tuna, kayak gini, wanginya beda. Mau dimulai sama kita hari ini topping juga nih. Oh iya. Parmesan bubuk ya buat nanti di atas. Oh ini buat itu ya. Buat apa namanya? Buat finishingnya biar enak. Oh, kalau ini buat apa, Mam? Apa gunanya? Jadi topping-toppingnya sebetulnya kita bisa modifikasi, nanti bisa pakai bawang daun gitu ya. Ya. Kalau ini terus jadi itu sama biarkan ada warna. Oh gitu. Jadi biar agak jadi pakai buah-buah tomat gitu ya. Selain tomat ada apa? Atau jangan itu apa sih? Mangga. Oh, gitu. Terlalu besar mungkin ya, Om ya. Bisa pakai paprika apa kayak gitu ya, yang ada di rumah aja buat merah-merahnya, wangi-wanginya gitu ya. Kalau pakai melon mungkin juga ya. Oh, kegedean kali ya. Kan enggak jelas. Oke deh, sahabat Mam Strabis. Tahap awal kita sudah mengenal ingredient dari bahan-bahan ini, oke? Okay? Kita tunggu yang berikutnya, sekarang kita lihat yang melewati.